Lain tahu gejrot ya. Lain. Pak, ini tadi diambil. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa. Diambil jadi. Iya. Tinggal. Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia enggak beli. Enggak apa-apa. Oke, ikasin aja. Ikasin aja. Ikasin aja. Ikasin aja. Coba deh. Coba dulu ya. Ya coba aja enak. Ya enggak tahu. Coba aja lah. Namanya iya, namanya tahu. Namanya tahu. Kalau asin. Iya. Aku enggak nyoba asin, sorry ya, Pak. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak. Perasaan dari tadi enggak ada yang nyoba-nyoba. Iya, enggak apa-apa. Coba ikhlasin aja, ikhlas. Ikhlas, ikhlas aja, enggak apa-apa, ikhlas. Iya, terima kasih. Ikhlas. Beli tahu, Kak. 5.000 aja buat bantu bapaknya juga. Ikhlas. Tahunya aku yang bikin, aku yang bikin. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Belum rezeki, enggak apa-apa. Belum rezeki. Tahu, tahu. Belum rezeki. Betul. Beberapa orang yang mau. Iya, betul. Ada beberapa orang yang iya. Cuma betul. Nyoba-nyoba doang. Iya, enggak apa-apa, ikhlasin aja. Kok Bapak bisa ikhlas gitu? Ikhlas aja? Begitu. Semua itu Allah yang atur. Itu dari Allah bukan dari saya. Tapi kan itu Bapak butuh uang. Iya, butuh uang sih, butuh. Semua orang butuh uang, tapi saya menurut dari jalur. Kita harus tolong. Tapi kan maksudnya Bapak enggak bisa dagangin, jadinya kalau cuma nyoba-nyoba doang orang. Oh, itu sudah takdir. Jangan begitu, jangan punya pikiran. Itu sudah diatur sama Allah. Kita hanya pasrah aja. Kita hanya pasrah hidup, hanya kita di dunia ini yang bernaung. Mencari makan, ada yang ngatur rezekinya. Tinggal tanya. Kenapa Bapak bisa ikhlas gitu aja sih, Pak? Enggak apa-apa, saya udah begitu tujuannya ikhlas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya... Iya sih, Bapak. Saya diikhlasin. Masa ngebiarin gitu aja orang biar, pada... enggak apa-apa. Ini sudah dari Allah ikhlas. Hanya berusaha aja. Jadi iya. Pak Toib ini hanya berusaha. Ikhlas. Tapi itu, sebenarnya ini pelajaran juga sih. Iya. Itu. Kita yang masih muda kadang-kadang iya, yang kita yang masih muda malas-malesan padahal punya anggota tubuh yang lengkap, iya. Sehat. Ikhlasin aja. Gak apa-apa. Udah 78 tahun ya, Pak. 78 tahun ya. Masih mau kerja. Masih mau nyari. Iya. Ya, masih bisa banyak. Gak apa-apa. Ini aja deh. Iya. Saya nggak berhasil ngejual semuanya. Enggak apa-apa. Gimana kalau AA yang sisanya jual?